Warga Dukuh Menanggal Surabaya menggelar tradisi tahunan ruat desa dengan mengarak tumpeng raksasa berkeliling kampung. Ratusan peserta berebut tumpeng yang dibentuk dari aneka jajanan, uang kertas, dan hasil bumi. Satu, 12 tumpeng, dengan mensyukuri sama. Tradisi ruat desa terus dilestarikan warga dari 9 rukun warga di Dukuh Menanggal Surabaya. Meski kini sudah sangat jarang diadakan oleh warga di tengah perkotaan Surabaya. Dalam acara ini, para peserta ruat desa mengenakan berbagai busana adat daerah di tanah air dan memamerkan hasil kreasi patung kertas berbentuk ogoh-ogoh, rumah susun, dan buaya. Tumpeng raksasa yang dibentuk dari uang kertas, jajanan tradisional, dan hasil bumi berupa buah-buahan serta sayur-mayur. Selanjutnya diarak beramai-ramai keliling kampung. Usai melakukan arak-arakan berkeliling kampung, ratusan peserta antusias berebut tumpeng raksasa. Dalam waktu singkat, ratusan jajanan uang kertas dan hasil bumi langsung ludes. Tradisi ruat desa yang tahun ini mengangkat tema kebersamaan juga dipadukan dengan kirab budaya. Senang ya? Senang banget. Kita dari RW4, kebutuhan berbagai macam. Masyarakat juga menunjukkan kerjasama, keterlibatan, keroyongannya di warga kelurahan Menanggal. Sehingga harapan kami tradisi ada budi ada yang ada di kota di mana dipertahankan untuk kebersamaan, keroyongan dan keterlibatan di antara warga. Acara tahunan ruat desa berpadu kirab budaya ini mampu menjadi hiburan menarik bagi masyarakat. Diharapkan tradisi ruat desa yang digelar di tengah kota ini terus dilestarikan warga. Yuda Furi, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.